guys, jumpa lagi dengan saya Lulu Hiwi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya mau berbagi sama teman-teman perkembangan Titi setelah kemarin melahirkan. Dan seperti inilah guys, Titi tetap bandel sih guys. Tapi dia udah nggak murung lagi sih, udah nggak ini lagi. Udah mulai agak ceria, karena saya sendiri pun juga sudah mau berusaha melupakan. Seperti yang teman-teman juga bilang kan, kalau kita sedih nanti mereka juga jadi ikut merasakan sedih. Jadi saya udah stop, gak mau sedih-sedih lagi, biar mereka gak sedih juga, jadi cepat pulihnya, cepat cerianya. Hey Titi, hari ini saya mau ganti perban Titi, karena udah berapa hari? Kok kayak gini diganti? Kok duduknya kayak gini? Karena udah berapa hari belum diganti perbannya, jadi saya mau mencoba sendiri guys, ganti perbannya. Mudah-mudahan saya bisa dan tidak menyakiti dia ya guys. Ya Titi ya, ini mami pelan-pelan kok ya. Soalnya gini loh guys, ini sini saya ya, bobok-bobok. Nah ini guys, susunya ini keluar terus, air susunya banyak, jadi jahitannya itu perbannya basah terkena air susunya, karena air susunya sangat banyak dan keluar terus, jadi harus diganti. Kemarin udah saya ganti sih, hari ini saya mau ganti lagi. Dan ini antibiotiknya ditaruh di sini, terus disemprotin ke mulutnya. Ini apa ya, antibiotik amoksilin. Buka ya sayang. Good girl, good girl, good girl. Mami akan mencoba, mami akan mencoba menjadi dokter ya. Dokter apa ini, kita lihat ya guys. Tadi udah saya buka sih, cuman saya belum pasang. Sini sayang. Dua. Kita buka ya, Titi ya. Kita buka ya. Sayang. Sabar ya sayang. Nah, seperti ini guys. Jahitannya hanya segini sih. Dari sini ke sini. Sampai gemeter. Tangan saya sampai gemeter. Dari sini sampai ke sini nih. Lihat enggak guys, tangan saya gemeter. Aduh, lemes saya, lemes. Masih lemes. Saya keringkan dulu ya guys, karena dia susunya ini masih suka keluar-keluar nih guys tuh. Susunya banyak, pada keluar semua tuh. Jadi netes-netes gitu loh, netes-netes masuk ke sini jadi basah. Jadi harus saya sering-sering ganti perbannya tuh. Pada keluar semua, susunya banyak ini. Kalau seandainya kemarin hidup, wah. Apalagi cuma satu kan, gendut kayaknya dia itu. Karena air susunya tumpah semua banyak. Jadi harus sering-sering di cekin, ini harus sering-sering dilap. Oke guys, pertama-tama saya kelihatan dulu ya guys. Maaf ya Titi, perih gak sayang? Aduh saya ngilu, tangan saya sampai gemeteran. Setiap kali bersin ini pasti tangan saya gemeteran, karena saya takut. Saya kasih betadine dulu untuk membunuh kuman-kumannya, takutnya ada kuman. Sebenarnya saya nggak ngerti loh, tapi ya harus belajar mengerti demi Titi sayang. Dan dia pasrah loh guys, dia pasrah, dia percaya sama saya, dia tahu saya mau mengobatin dia, jadi dia pasrah. Good girl. Oke, ini udah kering.
kelihatannya bagus ya guys. Dan ini benangnya langsung apa menjadi kulit, jadi nggak perlu dibuka jahitan segala. Nah biasanya saya pakai ini guys supaya ini cepat kering. Sakit ya sayang, sakit ya, maaf ya, sabar ya Titi. Tangan saya tadi udah cuci bersih ya guys. Dan ini nanti juga malam saya ganti lagi karena ini air susunya keluar terus, jadi gampang basahnya. Jadi supaya dia tetap kering, saya harus sering-sering cekin. Saya sabar, harus sering-sering saya cek. Oke, tinggal pakai ini. Nggak mau terlalu kuat juga karena nanti sore, nanti malam saya ganti lagi, jadi saya nggak terlalu kuat. Yang penting dia nempel aja dulu. Kok gemeteran terus ya? Hah? Gemeteran terus. Sabar ya Titi. Biasanya saya satu hari dua kali sih saya ganti supaya dia tetap steril. Oh ya, saya mau minta saran nih sama teman-teman, mana tahu bisa memberikan saya saran, memberikan saya masukan. Ini kan air susunya ini kan keluar terus ya kan, jadi saya harus gimana ya, apa ini dibiarin aja biar dia secara alami hilang sendiri, karena ini pada bengkak-bengkak ini, apa harus dipencetin atau harus gimana ya? Silakan diberikan masukannya guys. Teman-teman bisa tulis di komen, di kolom komentar. Karena terus terang saya nggak ngerti ini harus gimana. Apakah sabar ya, dibiarkan aja, mungkin nanti naturalnya akan hilang sendiri atau gimana, atau harus di dibantu dikeluarkan atau gimana, atau aduh seandainya ada anaknya nih guys pasti super gendut ya karena air susunya banyak. Oke, udah jangan terlalu kenceng juga, soalnya nanti malam juga saya ganti lagi, nanti malam saya buka lagi sebelum dia tidur. Ini kutil ya guys. Lihat, pikirannya kutu lagi. Bukan, ini kutil. Kutilnya Titi ada dua, ini satu, dua. Ya, ya sayang. Huh? Lihat guys, dia saking percaya sama saya sampai pasrah dia mau diapain juga. Aduh, good girl, good girl. Hah? Ya. Hey, hey, bobo ya. Hah? Sakit kan? Hah? Gak sakit kan sayang? Eh, gak sakit kan? Waduh, malah kayak enakan dia guys. Titi, hah? Yang ceria ya. Oke, harus ceria ya. Gak boleh sedih-sedih lagi, oke sayang? Ya? Oke. Kemarin sempat beberapa hari guys dia agak kurang apa ya? Kurang semangat. Walaupun saya rayu atau saya ajak dia main pun dia nggak merespon sama sekali, dia tetap aja dia kayak gimana ya, mungkin dia lagi galau kali. Tapi dari kemarin sih udah agak beringan, udah bisa main-main. Cuma
cuman tetap saya pisahin dulu sama Cubi sama Hiwi karena takutnya mainnya terlalu excited, nanti takutnya ininya kenapa-kenapa kan. Jadi saya pisahkan dulu antara Titi dan mereka sampai nanti udah benar-benar pulih baru saya gabungin. Dan sepertinya saya nggak akan kawinin Titi lagi sama Hiwi karena saya mau dia biar nggak usah hamil lagi, biar dia nggak usah melahirkan lagi. Jadi ya menghabiskan masa tuanya happy-happy aja, senang-senang aja. Ya Titi ya, ya kamu nggak usah hamil lagi ya sayang, udah cukup ya, udah istirahat ya. Oke, umurnya sekarang udah 3 tahun setengah ya guys, jadi ya sudahlah menurut saya biarkan aja dia biar happy-happy main-main, jadi nggak perlu lagi merasakan hamil dan melahirkan. Oke? Oke guys, sampai di sini video hari ini. Mama, tunggu. Si Titi suruh, oke udah selesai. Suruh duduk ya, sih dikira orang mama bius dia loh. Sampai gak gerak kayak gitu, Ma. Soalnya aneh sampai mama kayak gitu. Udah gitu, biar dia balik. Oke, Titi. Ayo, up. Bangun. Ayo. Ya, ayo dong. Ini kayak enakan atau apa sih? Ayo bangun. Guys, coba kalau saya pergi gitu enggak ya? Ya udah mau pergi ya. Mama pergi ya. Titi, pergi ya. Ya. Baru bangun. Kalau enggak pergi maminya enggak bangun. Titi mah manja banget. Dan untuk pengobatan dalamnya saya kasih dari dokter sih. Amoxicillin ya, guys. 1 hari 2 kali saya kasih antibiotik aja sih. Oke guys, demikian video hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga menghibur teman-teman di lovers ya. Dan juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat komentarnya, buat supportnya sama saya. Dan sebenarnya komen-komen dari teman-teman tuh semuanya membuat saya tambah semangat lagi, membuat saya jadi move on lah istilahnya, seperti itu. Jadi ya sudahlah, yang lewat-lewat ya anggap aja pelajaran buat saya. Jadi anggap aja pengalaman buat saya. Jadi ya saya juga apa ya Tip? Sudah mengikhlaskan. Jadi ya saya juga sudah mengikhlaskan semuanya, seperti itu. Yang penting sekarang buat saya Titinya tetap sehat, Hiwi juga sehat, Cubi juga sehat. Jadi yang prioritas nih mereka lah ya. Yang gimana pun kan mereka kan sudah sama saya sudah lama. Ya kalau seandainya yang kemarin ya jodoh saya kali ya, makanya diambil kembali. Ya Titi ya sabar ya. Oke, ceria lagi ya. Ya, cayo semangat. Oke. Thanks for watching ya guys. Bye bye. Semangat.